Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore kali ini saya di desa. Desanya apa Bu ini Bu? Di desa Punjulur. Jadi yang jelas alamatnya desa Bolu Punjul. Dan kali ini saya mengirim snack di wadah Ibu. Dan sekalian saya mau nyoba kulineran dawet Melayu, Ibu ya. Kayak apa Bu coba? Nah, itulah. Lur, dengan siapa Bu? Namanya Bu. Jadi dengan Ibu Sratin di kawasan Tulungagung, Karangrejo dan sekitarnya, khususnya desa Bolu Punjul. Jangan lupa Lur, kulineran dawet Melayu di wadah Bu ya. Ibu situ namanya Bu Suratin Lur, Lawali Lur. Nah, ini Lur. Nah, ini ada izin Bu ya. Ini ada jeruwe Lur, santan murni, parutan kelapa langsung Ibu ya. Terus ada juga, nah habis Lur, ini jenang sumsum kalau jar orang Jawa nih. Nah, ini terus ada godir Lur. Semua masih alami dan dengan tradisional. Ini dawetnya dawet Ayu. Jadi di wadah dawet Ayu Bu Suratin ya. Bu Suratin ini sangat nyaman. Bu, selain dawet apa aja Bu panjenengan Bu? Rujak. Nah, rujak terus ada gorengan Bu ya. Jadi mungkin bagi sahabat saya di channel yang ingin gorengan ote-ote sepi Bu ya. Ya sabar ya Bu ya, masalahnya apa ya, alamnya masih ada pandemi Bu, jadi ekonomi masih sulit. Dan harapan ikun panjenengan apa Bu tentang pandemi ini, tentang COVID-19 ini? Cepat usai lah Bu lah. Gak apa-apa Bu, mungkin sementing apa cepat usai apa pripun ya, cepat usai lah penting ya, cepat bareng itu maksudnya ya. Jadi kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat usai ya Bu ya. Siap, amin. Jadi sepertinya Lur, kalau nggak ada pandemi ini, Ibu ini jam segini sudah habis. Jadi ada dawet, ada rujak, dan ada gorengan Lur, dan snack dan minuman ringan Lur. Jadi yo kembali di kawasan desa Punjul Bolu, Kecamatan Karangrejo. Ya mampirlah Lur, dene gede iki ya ben laris. Ya ya minimal gede aja mulai sore-sore. Jadi dan iso istirahat Lur. Saya juga ngirim jajan. Coba kita nikmati kulineran ini dawet. Ini sama adik. Nah ini Lur, ini dawet ayunya. Ini harga berapa Bu? Harus ini. Wah, oh, sangat murah meriah. Ini kalau di kota-kota besar atau di sampai Kota Waringin Timur 5.000 Lur, dawet kayak gini porsi dengan porsi jumbo ini. Jadi ya inilah kelebihan hidup di desa ini. Apapun bisa murah dan yang jelas rasa enggak mengecewakan. Jadi memang jual lagi nih mah, tapi rasa restoran ya. Monggo-monggo silakan rasain. Mantap. Jadi ini pas, jadi gak terasa, gak terlalu manis. Dan gulanya asli Lur, gula murni, gula kelapa ada Jawa, beras alami pokoknya. Bahannya bahan nggak ada istilahnya apa ya, sari manis nggak ada, murni gula. Bu, panjenengan nih sekitar berapa tahun Bu buka? 7 tahun ge. Dan mudah-mudahan saya berdoa juga panjenengan sehat selalu, rezekinya lancar, bisa buat sanggup ibadah ya Bu ya.
Dek ngapain ibu tuh tuh bahasanya dengan ibu suratin lur doanya semoga ibu ini jualannya laris dan sehat selalu. Amin. Mungkin kawan-kawan dari channel, kawan-kawan Desa Maesan, Mojo, Pelosok dan sekitarnya, mungkin kalau beda santai ke Desa Punjul atau ke wisata dadapan, ojo lali munggah lur yo. Yang ini busratin kulineran dawet ayu, ada rujak dan ada gorengannya lur. Murah harganya cuma 2.000 lur. Rp2.000 atau Rp3.000 bu, boleh lali kok. Rp2.000, masya Allah. Jadi sampean borong Rene orang antek nih sekitar itu, pecah 10 orang antek nih sekitar itu. Adik rumahnya mana adik? Sana. Beli apa aja nanti? Oh nanti anu lah. Nanti ini adik ini yang bayar om ya. Ya nanti yang bayarin om ya. Doakan Om Yudi sehat ya. Nanti ya Om Yudi sehat dan bikin vlog di YouTuber ini bisa berhasil ya nanti ya. Ya siap-siap. Jadi nanti kecil lor kasihan. Ini saya ya saya bonusin saya bayar. Jadi cukup sekian mungkin bagi saya sahabat dari channel yang ingin kulineran dawet ayu, rujak, datang aja di Desa Punjul, Tahun Bolu, datang di Kerapen ya lurah. Saya juga mau kenal saya juga mau kenal kulinernya. Jadi cukup sekian dari saya, mungkin ada tutur kata yang tak berkenan di hati panjenengan. Kiranya bantuan di dulur-dulur bila berarti boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selawase kopi pahit.